Nah, selanjutnya nih Lur, ini ada perbaikan jalan rigid beton lintas nasional memicu kemacetan parah nih Lur. Di jalan lintas Bulian Tembesi. Buka tutup jalan ini kerap mengabaikan pengguna jalan. Hingga berdampak seringnya menghambat aktivitas perjalanan pelajar ke sekolah. Gimana beritanya? Ini. Pengecoran rigid beton di jalur lintas nasional Bulian Tembesi yang diperlakukan buka tutup jalan dengan mengoptimalkan warga setempat sering memicu kemacetan parah. Bahkan juga kerap menghambat aktivitas-aktivitas perjalanan pelajar siswa ke sekolah. Para siswa yang melintas merasa cemas dihantui kemacetan jalan akibat semrawutnya pengaturan buka tutup jalan lintas ini hingga berdampak sering terlambat menuju ke sekolah. Nabila Zahra, siswa SMA 2 Tembesi mengeluhkan semrawutnya pengaturan lalu lintas di buka tutup jalan lintas tersebut. Nabila mengaku kerap terjebak macet hingga sering terlambat ke sekolahnya. Siapa deh? Aku gara-gara macet datang sekolah sama. Sering berarti kita telat tuan. Apa sebabnya deh macet deh, tahu gak? Ya karena perbaikan jalan. Perbaikan jalan ya. Hal senada juga diungkapkan Rudy, salah seorang pengguna jalan yang terjebak pada kemacetan parah akibat perbaikan jalan lintas nasional ini, sehingga mengakibatkan nyaris terjadinya kelumpuhan jalan lintas. Sampai tahu dah penyebabnya deh, penyebabnya udah ada, udah tahu ngapain. Oh, apa lantaran perbaikan jalan dengan material di pinggir jalan, bang? Ya kurang dirapikan. Oh. Harapannya, bang? Harapannya buat jalan tol. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pelaku kepentingan agar kontraktor dapat memperkerjakan warga untuk mengatur operasional buka tutup jalan lintas sehingga praktek pungli tidak terjadi. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.